Saya menyapa Anda, saya katakan halo buat teman-teman semua yang baru datang atau yang baru subscribe. That's my experience every day. And become a Olympian Muay Thai world champion. The boy that start his career losing 12 fights and never give up. The boy that start his career losing 12 fights right before the opening round. Part 1 yang aku akan mulai untuk berbek bengkel om ini gokil banget asli. Kita lihat guys sampai habis. Let's check this out. Alright, kita lihat guys. Kita lagi mau kompromi untuk membenarkan sebuah motor Asiap, ya kan? Ini jenis motornya motor Yamaha Asiap namanya. Gokil ya. Nah, putar dulu pakai kunci 12, putar terus. Jadi ini sebenarnya fungsi klepnya ada masalah, guys. Head sensor. Yang lain pada bikin ngakak ini. Guys. Pada santai dulu ada Asiap pokoknya head ada paket nyoman sebenarnya mesin motornya sebenarnya seperti itu guys, tapi karena belum jadi ini motornya dibongkar jadi kayak gini guys. Depannya ada, buat belakangnya enggak ada. Ini motornya motor beat, gokil banget guys. Ini CC-nya yang tadi, ini CC-nya 115 CC guys. 110 sampai 115, kalau yang ini 100 CC. Ini 110 lah, 110 juga ini. Bannya satu, kan? Ini kayak lagi mau atraksi guys. Ini yang lain kok nggak ada yang kerjain ya, gokil ya. Nah ini mungkin nanti disimak di part 2 lebih banyak pengerjaan, karena part 1 lebih banyak penguraian. Mesin turun satu mesin tuh. Bensinnya masih ada kan nih pak? Hah? Masih banyak premium ya apa pertalit biru guys, biru. Motor itu kenapa om turun mesin hancur sehernya, gokil ya. Nah, permasalahannya hancur sehernya guys, jadi klep sealnya seluruhnya diganti guys. Gokil ya. Alright, jadi kita lihat guys, habis hujan mereka malah lebih enak untuk santai-santai dulu guys. Udah kayak anak SMA aja ya. Alright, hari ini quote of the day nya adalah jangan pernah menirukan hal-hal negatif yang orang lain lakukan di depan matamu, namun tirulah hal-hal positif dan modifikasikan itu dalam bisnis Anda supaya Anda makin grow maju ke depan, maju juga pikiran Anda, semakin baik juga tingkah laku Anda. Lihat ya, gokil ya, dia malah main internet dulu guys. Jadi ini kalau udah jadi maksudnya kayak gitu guys. Gantengnya bersegar itu. Mantap banget. Gokil. Ya. Bos. Si omnya udah ngeliatin aja. Gardan dibuang. Jadi oli gardan perlu dibuang. Setelah dibuang nantinya dia diisi guys. So naturally apa yang saya bikin hari ini guys super natural banget, nggak ada editan yang gimana-gimana. Aku lebih banyak sekarang ini bikin editing untuk lagu-lagu back sound dari semua
goyang. Alright, mereka buka lagi oligarkan cara untuk oligarkan. Carilah kunci nomor 16 kira-kira ya. Kalau untuk motor Mio kayak gitulah. Nanti dia keluar sendiri kok guys. Nah, gampang, tinggal puter aja keluar sendiri. Ini di sini nih guys banjir nih, udah banjir oli semua. Asia. Keluarin motornya. Gokil ya. Jadi ini gerobak istana bengkel 5 miliar ini guys sebenarnya yang bikin harganya mahal sampai 5 miliar. Isinya ini guys. Udah seperti satu daerah yang dimana daerahnya ini kayak gudang besar. Di dalam ini luasnya yang aku udah pernah nanya itu sekitaran 200-an meter ya persegi di dalam. Jadi dia pakai rolling door guys. Jadi kalau dia udah malam nanti ditutup rolling doornya. Ya kan gokil banget nih tempatnya. Ini untuk ngepres. Ini untuk menyesuaikan ban luar supaya ban luar tetap bisa aman. Ya kan supaya ban luar tetap bisa tersetting dengan baik dengan benar. Diperlukan yang ini. Ini perlu guys. Alright, jadi kalau di sini kalau kita lihat tuh perlintasan jalan setiap hari itu orang yang melintas di sini hampir sekitaran 85.000 orang. Oke, data statistik ini diperoleh oleh data WPS di daerah total guys. Gokil. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita lihat lagi guys. Jadi nice banget nih pengerjaannya. Ya kan pokoknya intinya seluruh bannya ditinggalin satu sama mesinnya dibongkarin segini guys. Gokil ya. Inilah tempat yang paling luar biasa lucu Ciamis. Demen bener sih saya review di arah sini. Ya nanti kita lihat lagi. Saksikan terus video-video gokil dari saya dan tunggu part kedua yang akan saya upload guys tentang bagaimana rakitan motornya sampai jadi di part 3 nanti. Oke guys, alright, thank you atas waktunya yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.